ajal itu tidak dikasih tahu oleh Allah rahasianya. Judul kaji kita malam kini, jangan kita sampai menjadi penduduk neraka. Itu saja judulnya yang simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Bagi mereka kami beri hati, tapi hatinya tidak memahamkan ayat-ayat kami. Dan bagi mereka kami berikan mata, tapi mata mereka tidak melihat kebesaran kami. Dan bagi mereka kami berikan telinga, tapi telinga mereka tidak mendengarkan wahyu kami. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama saja dengan hewan. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih tersesat dari hewan. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Yang dihormati Bapak Pengurus Masjid Al-Ikhlas Jorong Tambun Mijuat, yang dihormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, seluruh pemuka masyarakat, nan kami tinggikan sarantiang, nan kami dahulukan salangka. Seluruh niniak mama tuo kampung, nan baure baka tunggang, babatang badahan rampak, baranti yang badaun rimbun, babungo, babuah labe, makanan anak kemanakan. Babuah kato nan bana, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Juga yang sangat kami muliakan para ulama,
cadiak pandai. Nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, saratosa dengan mata. Aie janih tapi yang suci minuman anak di negari. Hormat kami kabundo ganduang, limpape rumah nan gadang, sumara anjuang panginginan. Kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo. Ambam puru aluang bunian, urang nan duduk je sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang. Satitik santan dikuali, masak kalio si kua kabau. Harum setahun perjalanan. Dek ebat ibu-ibu batanak, tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Puntuang dielo disuruh tiba kayu kelupak pisang masak la nasi je sambanyo. Sagantang bareh di tanah, kanyang la urang salimo puluh kotonyo. Kok ta makan diraso nasi tigo tahun ta inda lapa. Kok ta cubo jo raso gulai limo musim taraso jo lamanyo. Mudah-mudahan ibu-ibu baumua panjang, diberi berkah oleh Allah, dirahmati dunia dan akhirat, dan dimasukkan ke dalam sarugo jannatul naim insyaallah. Anak-anak muda kami pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pembangki batang tarandam papuih malu di kanyang. Panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Acang-acang dalam nagari, papui malu di kanyang. Lai sehat siapa apa ibu-ibu? Alhamdulillah. Nan paling sehat tu ambo. Babi tu datang tadi dari Padang, menyubarangi lawi, melangkahi gunung. Nama gunung na ustaz langkahi ampe. Pertama Merapi jo Singgalang, kedua Tandike jo Gunung Sago. Baru tiba ambo siko. Alhamdulillah kaum muslimin para jemaah, kita bersyukur ke Allah walaupun tadi ambo khawatir ari de hujan labe, laik wado jemaah ko datang. Kironyo jamaah hujan nalabek kon dak jadi alangan dinyo. Takana dia ambo urang gaek mengecek dulu. Ari nan hujan-hujan santan bapa yuang karak sipului mendaki bukit kue bolu. Menurun ka bancah raga-raga telayang pandang bake haji. Tasanda tangan kekalamai melatui badi pisang gadang. Taserak peluru ondeh-ondeh mengabui asok sagun-sagun. Tagak bendera kue sapi mendarui oto lamang panggang. Bacakak katan joapam tabungkuk lari tabung kopi. Duduk menangis sari kayo bangkalai ambo kemenyudahan. Alhamdulillah. Cui bu ulang balik nan ambo baca. Jadi rupanya orang tambun ni juga. Kau tak tentu je lah bek. Kerana air itulah ditimbun juga. Alhamdulillah. Dia hadir menghadiri tabligh akbar pengajian nan kita adokan malam kini. Nan paling salut ambua malam kini pak. Inda ado kato sambutan jie yo. Ado ambo pai mengaji ko pak sabale hurang kato sambutan da ado kato rim boleh. 10 minit ambo turun lalai. Sekali ko ambo mencubo modeko. Da ado kato sambutan. Ayo nang kenyo sampean de oreli nagari lai nagari ko la ranca. Kalau kita turui segala aturan, ya kan? Lebih-lebih aturan Allah, nagari aman kampuang santoso. Padi masak jagoang mau pih.
Pasti itu. Karena apa? Aturan Allah itulah yang paling wajar kita patuhi. Kenapa? Beliau penyelamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan melalui telepon dan diangkat dek Pak Wali Nagari. Lai batamu ruih jawuku, sauku batuang kajanjang, bak janggui pulang kadagu. Pada malam kini, dape embo bakunjuang ke Nagari Tambun Nijua. Ini semuanya kadarul, kadarullah. Begitu kehendak Allah. Walaupun saya sudah berdakwah selama 39 tahun, kurang 1 tahun, 40 berdakwah, baru kali ko sampai kemari. Judul kaji kita malam kini, jangan kita sampai menjadi penduduk neraka. Itu saja judulnya yang simple. Jangan kita sampai menjadi penduduk neraka. Ya kan? Siapa di antara awak nanti arok masuk surga aja lah. Kalau ada awak nak datang, kau nak arok masuk surga. Apa aja lah lain, usah kaji kau di tengah. Lai arok masuk surga sadanya. Alhamdulillah. Dah ada tampak nanti lai kalau nak surga tu pasti neraka. Bapa lihat ke Tambun ni juga tak boleh lai. Dah ada negari kau leh. Negari namanya mahsyar. Sampai istirahatnya dua neraka dan surga. Maka kita usahakanlah di dunia ini mempertahankan harkat martabat diri kita sebagai manusia. Untuk memajukan negeri kita diberi nafsu. Untuk mengendalikan agar nafsu itu tidak kebablasan, dia kita kudo perlu lari nak melo bendi. Yo, kau nak kunjung tiba penumpang tu di rumahnya. Kalau kudo tu masih lengah. Dek kudo tu balari cocok lojo badannya. Betul, badannya sariang. Dari Manggani taruh ke Padang Panjang, dahulu zaman Belanda orang membawa meh jo padati. Anan membawa padati itu. Ado kudo. Indah, paham itu? Parati itu berjalan lambek. Mangko bidatangnya kabau. Kabau itu badannya gadang, gapuat. Nah, untuk balari, dibuat binatang nan sariang badannya. Namanya kudo. Ya kan? Nah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, nan tak tentu arah jalan di dauluan ninyo. Tak bisa, di kudian nan tak amuh, itu namanya kambiang. Ya kan? Di dahulu orang, di dahuluan, nyo semba bunga orang. Di kudianan, nyo tagang ilianya. Atau kambiang. Mangko jadi contoh di orang. Apa? Kambiang tak bisa diatur. Sehingga orang nan tak bisa diatur, kaum muslimin yang terhormat, di kambiang hitamkan orang. Atau? Itu dia. Kalau kita lihat kambing tu bapak-bapak, ibu-ibu sampai kini nanggulainya kalama. Kalau lah digulai. Apa-apa ibu-ibu jangan takut-takut makan gulai kambing tu. Nan tak boleh dimakan kambing matah. Lalu digulai lah. Biasalah digulai, itulah cukup bumbunya. Tak bahas dimakan. Kaum muslimin, pihak kebadan diri ambo ilmu kurang, sekolah tangguang mengaji nak sampai katam. Sulitlah ambo ke bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi malam kini awak tak mengaji do si kawannya ulama gadang. Manga awak bercerita ze. Ya kan? Judulnya lah ambo kecean tadi. Kaum muslimin, para jemaah, apakah bahayanya neraka itu? Sebenarnya bapak-bapak, yang paling berbahaya itu khalidina fiha, Pak. Tapi untung jo kita bagamo Islam kok bare na dosa Pak nanti ditimbang kan dibaka Pak di neraka lu. Kok 1000 tahun, kok 2000 tahun, akhirnya dikaluam balik. Lah habis dosa tu. Nah, itu
ya kan, transit dulu di neraka. Nan takui bana tu awak khalidi nafiha, kekal di sana selama-lamanya. Selama-lamanya ba'aka tu. Apapun penderitaan yang kita hadapi di dunia ini hanya sementara. Pasti berakhir karena semuanya akan bergilir. Tapi di neraka, kalau orang kafir, orang munafik, orang syirik, orang fasik masuk ke neraka itu khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Alun masuknya ke neraka itu lepak mencaliak saja baru ba'a cerita Allah dalam Quran. Orang mencaliak neraka itu wujuhui yauma idzin khashi'ah, pada hari itu wajah penuh ketakutan. Apa yang dikerjakan selama ini dosanya, ini balasannya, dipalien di Allah. Sedangkan di dalam mutawa ndak takafir le adoso nang pernah dikerjakan, tapi catatannya ditayangkan kepada kita. Disinilah orang-orang yang berdosa itu banyak cemas, disebut oleh Allah wujuhui yauma idzin khashi'ah, wajah yang cemas penuh ketakutan. Kalau orang tidak melakukan dosa atau sakit lagi berdosa, barek palonya dari dosanya, bawa wajahnya. Wujuhu yauma idzin na'imah. Tapi sebagian awak pak, adojo nanalun napal ayat tu lagi pada umur 80-an. Kan salah tu lah, salah mo. Kau mengaji, tidak apa-apa lah ya. Sehingga orang tidak tahu. Lah 80 tu mau jadi rentenir je lah, bakwa je lah. Tidak terbayang ayat tadi. Siapapun orangnya, berapa tinggi pangkat dan kedudukannya, melihat dosanya di hari kiamat, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Dia cemas, wajahnya itu cemas. Jadi orientasi kita setiap hari ini hendaklah banyak membaca Al-Quran. Jadi kita tahu. Ya kan? Jadi isi neraka itu nanti manusia jin. Manusia jin. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Ikhlas, masyarakat Islam sekitarnya di Tambun ni juga ko, indak ada seorang yang tidak nyonan masuk neraka. Jadi ya kerajaan. Pertama kita pertahankan akidah. Itu yang pertama dulu. Dasar agama Islam ini pak akidah. Baralamonyo Allah majakan akidah itu ke Nabi, dan Nabi majan kawak kaumat Islam di zaman beliau. Itu 13 tahun. Tak sebentar pak, 13 tahun. Sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah itu banyak bapak-bapak yang berkaitan dengan akidah. Alunado perintah salat, alunado perintah zakat, alunado perintah haji. Disuruh kita menjauhkan diri dari mempersekutukan Allah. Sedangkan itu bapak-bapak lah salamu tu Islam sampai lo ke negara ya pak. Ada tidak orang Islam sekarang yang mempersekutukan Allah? Ada pak. Nak rami kadai nasinya bayi ke dukun. Iya kan? Nak rami tokohnya adalah yang disiram-siraman ke rindiang tokoh. Orang yang seperti itu dulu, kini dia sudah sadar. Iya pak Ustaz. Dengan ilmu sihir itu nyopalaku lo di Allah. Sehingga kadai yang berami. Banyak jua wali. Tapi Ustaz menyebut di surau akhirnya tiba istidraj. Penyakit aneh-aneh dapat di badan nambo. Sehingga abih pitih banyak tu pau. Pau be akhirnya bangkrut. Jadi sesuatu kita mempersekutukan Allah. Diagih di Allah dulu. Resaki dengan mempersekutukan dia. Nanti dicabut. Ibu-ibu, bapak-bapak di negara awak Tambun ni juga, kau kan ada musim-musiman. 7 tahun yang lalu, pak, seluruh Sumatera Barat, kau mau mengaji ya, musiman 7 tahun yang lalu, masah batu cincin. Di situ ada tak?
Di masa dulu orang masa waktu cincin sehingga batulah dua nyuasanya sudah nyuasanya itu iya kan ya cali ada lo masa layang-layang masih ada tak kita menunjuk ke orang balang-alang alang-alang namanya nantapi nak layang-layang iya kan bisa alang-alang kau naik aduh bisa pertama karatehnya rancak bingkainya balan tarajunya tape banang panjang angin nado adolo ramanjuan tagak tali yang langsung tagak talinya tapi karena ndak caronya menaik entuh ndak batu menyalahi aturan perlombaan mencuri star ya kan iyalah manangnya tambin sebab jurinya sebelah kesinan ndak tahu ni tu. Ya kan? Karena mengicuah, manangnya. Bahasalah. Tiba badai jorintik-rintik hujan. Karateh cabie bingkai patah, taraju putih, iku putih, banang diperotai orang. Menampik layang-layang tu kawan. Atu istidrat. Jadi apa saja usaha kita, Pak? Setelah salat tahajud berdoa. Jangan payah, Pak, judukun. Dukun tu jo sihir minta pak nyoba samo-samo jo jin. Akini nyo tambah lo galanya di orang. Ado. Cari ke orang pintar, minta tolong ke orang pintar. Apa inyo ke sana? Bamang ke orang pintar galah dukun tukang sihir ko, karena nan datang orang pandi. Jadi kalau akidah ko rusak, bapak-bapak, ibadah ndak ka bisa ditaga. Iya kan? Jadi untuk terhindar dari isi neraka tadi, jangan persekutukan Allah. Ada ulama-ulama besar zaman dulu. Iya kan? Kalau lah mati, kira-kira ulama besar tu bisa je nyo nak menolong awak dan ibu. Atau bisa tak nyo-nyo diundang mengaji balik? Bisa? Nah, tak. Ada orang percaya je kubuanya, Pak. Tak kek sekuanya. Ditaram no. Ya kan? Orang sinan bercerita, jemputnya orang sinan tak ada. Orang datang. Satio larami orang kemari ustaz terpaksa kami membawa tanah kembali aja. Bab itu belubang kuburan kau orang membiak tanah. Orang nang kubur nyoba kulambu kau keramik bisa menolong awak. Nah, orang idui kau saja pak tidak bisa menolong awak ke sempurna. Apalagi orang mati. Jadi ulama awak nalah mati itu ndak minta tolong awak do pak kok payah pak ziarah ke sinan mendoa ke Allah untuk inyo. Ya Allah ulama kami ku ilmunya banyak pinyo ndak nabi ko do ya Allah. Pasti beliau badoso tapi beliau ketika hidup meletakkan kerangka Islam di negeri kami ini. Kalau ada salah dan silap beliau ya Allah ampunkanlah ulama kami ku ya Allah. Masuklah beliau ke dalam sarugo. Ilmu nan beliau ajarkan ka kami jadi ilmu yang bermanfaat lode kami. Itu nan kadi minta ka Allah. Ndak itu dah. Nan itu kan kebanyakan orang kan nan itu. Ini adalah orang kiramat ya Allah. Melalui kubur beliau ku sampailah doa ambo ya Allah. Kayu lah ambo. Ni mungkin orang kayu. Iya kan? Disabuian namanya kemangayuan awak. Orang mati. Ini masih kental di sebahagian negeri, Pak. Ya kan? Mempersekutukan Allah jo ulama kiramek. Allah tu tidak namu. Nanya baca di surah oleh itu je. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi nyo meminta yo ke Allah melalui kuburan. Ini apa yang rusak? Akidah. Tak mungkin ibadah diterima Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, apa yang menyebabkan manusia banyak dan jin masuk neraka itu?
pertama tadi akidahnya tidak betul. Kalau jin itu membanggakan diri banyak pak. Iya kan? Akeci Allah kainyo. Fala ma mana'aka alla tasjuda li amartuka. Apakah yang menyebabkan engkau wahai bangsa jin, bangsa iblis, tidak mau saya suruh sujud kepada Adam untuk menghormatinya karena dia yang berilmu? Apa yang dibanggakan oleh iblis itu, Pak? Kejadiannya, bukan ilmunya. Ya. Ana khairum min. Oh Allah, ambo lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam dari tanah. Aikonan dibanggakan di iblis. Ambo dari api, Adam dari tanah. Ini namanya kaum muslimin membanggakan diri. Manusia jangan membanggakan diri. Apa saja ilmu awak? Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Andaikan tunjuk awak ko dimasukan ke ayah lawi. Ya kan? Diangkat kata, baraya nalake di sini, itu ilmu manusianya. Seluruh manusia itu pak, tidak cik orang itu lah. Seluruh manusia ini dipadukan ilmunya, semuanya, semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dipadukan seluruh ilmu manusia itu. Beraneka ragam disiplin ilmu. Asamo jo memasukkan tunjuk ke dalam lawi yang ke kate baraya nalake ditunjuk tu itulah ilmu manusia secara keseluruhan. Bawa ke membanggakan diri ke Allah. Ya, yeah. Luko kelingkian cie talang dak awak kerajo. Iyo, sariawan lidah lelamak makan. Indah. Gigi tangga sadonyo lebih saja makan kacang tujin. Indak kok ka bisa na batumbuh di tempur ruang lo. Awak tahu kecantuk jin ko lama gigi nak dah. Ha di bitu ni tempur ruang. Abi ko di bitu ke muncung abi tu selah. Jadi manusia yang membanggakan dirinya adalah meniru sifat iblis. Di jangan membanggakan diri. Apa namanya? Sombong. Nah, jadi kita di dunia ini sementara apa yang kita miliki sementara tidak ada yang hak milik, hanya hak pakai. Dan hak pakai itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi konsep hidup di dunia aku supaya janisi neraku awak, ya kan? Tinggalkan nan haram, makan nan halal. Karajokan suruh antian tagah itu sih. Selama ya, punya orang jangan dia ambil. Kau tidak kacau. Kalau kita memandang orang banyak pak, ya kan orang itulah itu karajonya ustaz. Mencari nan haram saja susah ini. Apalagi mencari nan halal. Kan ada jawab orang muda itu. Kalau itu pedoman awak pak, tidak kamu sadar awak sampai mati. Pasti jadi isi neraku. Andaikan itu kita jadi alasan nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Aduh pembandingannya. Aduh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tetap beribadah. Walau paruhnya sedang lapar. Nyombiang separuh itu jauh batu. Nyuminum aja banyak pak. Banyak itu lah tu mengeluh. Ada orang memberi alasan nanti di akhirat, kenapa kamu tidak beribadah? Kami kayo ya Allah, toko kami banyak, ada di Pekanbaru, ada di Dumai, ada di Tinggi, ada di Padang, mau urus itu abihari ya Allah. Ada pembandingnya di Allah. Ada siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bukan sekadar kayo pak. Kekayaannya itu baguno bagi seluruh makhluk. Sekayo-kayo orang sajak sudah Nabi Sulaiman ko mati. Ada tidak nama
menjamu ikan di laut. Aduh. Aduh, Pak. Ikan itu nabi dia. Masuk awak orang pekumbuh, ikan di Bali di meninjau. Ya kan? Nabi Sulaiman tak makan ikan. Ikan kau nanyamu makan. Salawi. Apakah kekayaanmu sebanyak Sulaiman kecil? Pak? Itu tidak bisa orang itu mayuan. Jauh di bawah itu kekayaannya. Silakan anda masuk neraka aja. Ini kan, kalau kayu jadi alasan menyebabkan awak lalai beribadat. Kalau bangsai, Nabi Muhammad contohnya. Karena Nabi Muhammad itu tidak ingin kayu. Tidak ingin kayu. Karena apa? Kaum muslimin, karena hisapnya berat. Sehingga beliau lah meranggang-anggok tu, masih ada uang ayah-ayah. Kemarin ada 3 dinar, pagi tadi sudah salat subuh, saya sudah infakkan. Ana nado barang ayah lain untuk penimbo ayi untuk bau duit. Itu satu kekayaan Nabi le Pak. Kalau kini berapa riga luak plastik tu je tu. Itu se kekayaan Nabi. Ana kerisap Allah di akhirat nanti. Orang kemanya ana nang ketujuh kayo di dunia ko. Kan bertanggungjawab ana di akhirat nanti. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Orang-orang yang seperti itu disebut oleh Allah lalai. Ya kan? Dan pertanyaan itu sudah ada dalam Quran sekarang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu menuju neraka berbondong-bondong. Ada sekelompok nan makan riba, ada sekelompok nan maniayo orang, ada sekelompok nan spesialis mencilok kotak impak masjid. Sadonyo digiring tu. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Setelah semuanya sampai di pintu neraka, terbuka pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatuha, bertanya malaikat penjaganya. Apa tanyanya? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah tidak pernah datang kepadamu rasul-rasul memberitakan tentang ayat-ayatku untuk pertemuan kita hadza hari ini? Mereka tidak bisa mendustakan karena rasul itu telah datang. Nyojawe saya. Qalu. Nah, mengicik sadonyo. Kafir, munafik, syirik, fasik. Qalu semuanya berkata. Qalu bala. Ya kan? Lah iya Allah lah datang rasul tu. Bab itu kamilah lalai dengan cinta dunia. Ya kan? Akhirnya Allah sudah tahu. Silakan anda masuk neraka. Orang rumah tidak bisa menolong, suami tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong. Sepenuh langit dan bumi emas engkau sediakan untuk menebus dirimu dari dosa yang kamu lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Tidak bisa mengendali. Ado jale nan majak bu itu dulu. Jadi orang akan masuk neraka kok Pak nan majak. Nan manyua, baso-basonyo manyua di padang majak. Ikan? Inyo nan majak ambo kerajo iko dulu. Atu dua manu? Jam tangka ajo lagi je Allah capek salah masuk neraka. Neraka. Ikan? Ado jo nan manuduh kami disuruh iblis. Apa kecik iblis? Ambo mambisi ensenyo. Nang kecik iblis ko? Bangko ambo wa'am. Jadi iblis nanti berlepas di diri.
berlepas diri tanggung jawabnya membisi orang namburut, tapi dia tetap sama masuk neraka dengan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, sepanjang bawa mengecek tadi sama cuma manjik kayu gadang, karena buahnya telatak di atas batang nang gadang bawa panjik dahan juran tiang bawa titik. Selama ambo memenjek batang memagui dahan meniti rantiang, kok tergoyang bunga sedang kambang, telantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Ke jemaah Masjid Ikhlas dan jemaah musala masjid sekitarnya, Bapak Wali Nagari, beliau Bapak kita mantan Bupati 50 kota yang ikut hadir malam ini, saya mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dedeke maaf mbotak. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.